Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Mangrut Sampurasun ya. Stasiun Leles pagi hari ini ya sangat adem sekali ya, cuacanya berkabut di lingkungan Leles di sini. Anting di Leles saya mau cegat rencananya sih Kak Aci Kurai dengan Kak Alodaya bersilang ya di stasiun Leles. Saya hunting di sebelah timur dulu untuk mengabadikan Kak Aci Kurai nanti yang masuk stasiun Leles ya. Kita lihat dulu. Kalau kemarin-kemarin saya lihat udah normal lagi ya persilangan Kak Aci Kurai dengan Kak Alodaya itu di stasiun Leles ya. Nah, saya mau lihat nih hari ini apakah normal atau enggak gitu. Takutnya kalau saya sebutkan benar silang, takutnya enggak ya. Kita tunggu saja dulu nanti apakah Kak Aci Kurai sebentar lagi akan masuk atau persilangannya di Karangsari ya. Kita lihat ya. Tapi kayaknya udah normal sih ya persilangan, jadi di stasiun Leles lagi kayaknya nih. Kita lihat saja, kita tunggu kereta api Cikure kemungkinan sebentar lagi lah akan masuk stasiun Leles ya. Oke Sobat Mangrut, nah sudah terdengar semboyan 35 nya dari kereta api Cikurai ini. Nah sinyal ini enggak, aduh saya terlupa ya semboyan apa ini teh. Ini ada namanya nih, cuman saya lupa namanya. Kalau yang atas berarti itu menunjukkan sinyal di sana itu ini kasih semboyan 5. Kalau yang bawah ini semboyan 6 nih yang bawah ya, yang kotak. Tandanya kereta api Cikurai sebentar lagi akan masuk jalur belok ya, maka kecepatan pun terbatas ya sobat. Kita lihat nih Kak Cikurai. Nah, tadi sudah ada announcer dari PPKA ya bahwa sebentar lagi Kak Cikurai akan segera masuk ya. Tujuan akhir Pasar Senen. Wah, mantap nih ya. Dari Garut langsung ke Pasar Senen. Mantap. Nah, sudah terdengar nih suara gemuruh mesinnya nih. Kayaknya lokomotifnya ini menggunakan livery lebaran nih. Kita lihat ya. Mantap ya kalau pakai livery lebaran nih. Nah, langsung ya dari sana tadi gaspol dan sekarang menurunkan throttle. Oh, sudah terlihat Kak Cikurai berjalan perlahan ya. Wah, perlahan sekali ya berjalannya untuk masuk jalur belok. Thank you.
goyang-goyang. KA Cikure berhenti normal di stasiun Leles ya, untuk menaik turunkan penumpang. Bukan untuk bersilang saja, tapi untuk menaik turunkan penumpang juga. Oh, dieselnya jadi di tengah sekarang mah ya. Biasanya di ujung, tapi sekarang mah jadi di tengah tuh, mantap. Oke, setelah KA Cikure ini masuk, saya akan langsung ke arah barat di sana ya, di dekat PJL cegatnya. Untuk cegah KA Lodaya bersilang ya, nanti bersilang dengan KA Cikure. Oke, saya langsung ke sana, langsung ke barat. Oke sobat, saya sekarang sudah berada di barat ya, di sebelah barat stasiun Leles. Terlihat sinyal keluar stasiun Leles di timur di sana itu indikasi semboyan 5 untuk KA Lodaya ya, siga nama. Aduh nih pagujurkeunnya nyarios teh. Kayaknya ini ya bentar lagi lah ya KA Lodaya ini akan melintas. Kita tunggu. Kita lihat nanti dari sebelah sana KA Lodaya akan meliuk. Ih, mantap ya. Menyilang KA Cikurai. Oke sobat, PJL sudah menutup ya. Bentar lagi nih kereta api Lodaya akan segera melintas stasiun Leles. Mananya jauh kayaknya gitu. Nah, semboyan 35-nya sudah terdengar nih di kereta api Lodaya. Ini dia kereta api Lodaya menggunakan lokomotif G20. Berjalan santai ya melintas. Aduh, saya lagi ngomong jojong ngelakson. Wah, kalau daya warna-warni Oke, KA Lodaya sudah berjalan langsung stasiun Leles, berjalan santai ya melintasnya. Oke, setelah KA Lodaya ini melintas, KA Cikure akan segera diberangkatkan ya. PJL sudah menutup lagi dan bus sudah ada announcer bahwa KA Cikure akan segera diberangkatkan ya. Oke, masinis persiapan menengok ke belakang. Ih, mantap.
Oke, Kak Cikuray sudah diberangkatkan ya. Alah, kehalangan deh. Kehalangan sini, saya akan bergeser sedikit ke sini. Lumayan banyak juga ya penumpang KC Korea pagi hari ini. Kayaknya yang mau pada kembali ke Jakarta ya. Berjalan sangat perlahan sekali ya. Bang Bo. Oke, sobat murid. Nah, itu dia Kak Aci Korea sudah diberangkatkan dari stasiun Leles. Oke. Dicukupkan ya hunting. Aduh, nah kaluhur nih ngarahnya. Dicukupkan ya hunting kali ini di stasiun Leles. Oke, terima kasih yang sudah menonton video Mangrut kali ini sampai selesai. Jangan lupa di like, di komen, dan di share. Dan jangan lupa yang belum subscribe, bisa subscribe dulu. Oke, biar makin semangat kontennya. Semakin semangat lagi nyari tempat-tempat spot-spot hunting baru nih gitu kan. Di daerah Bandung Priangan Timur. Mantap. Oke, terima kasih. Cukupkan ya. Tuh, keretanya sudah menghilang. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.